Tak puas mendatangi Dinas Sosial Kota Jambi, para ibu-ibu KPM PKH non-tunai langsung mendatangi DPRD Kota Jambi usai mengeluhkan bantuan yang mereka dapat tersebut. Kedatangan mereka ini untuk melakukan hearing bersama Komisi 4 DPRD Kota Jambi terkait kejanggalan bansos yang mereka terima. Dikatakan oleh Jasrul, Ketua Komisi 4 DPRD Kota Jambi, ada beberapa hal yang mereka keluhkan, salah satunya terkait mengenai bantuan yang mereka terima dan dinilai tidak sesuai dengan yang seharusnya. Jasrul mengatakan selama beberapa bulan belakangan, bantuan yang mereka terima selalu seperti itu. Menanggapi hal ini, DPRD Kota Jambi akan memanggil pihak Dinas Sosial Kota Jambi untuk memberikan penjelasan, serta melihat pengadaan barang-barang di Ewaru. Berdasarkan bantuan yang diterima, Jasrul mengatakan ada selisih nominal sekitar Rp30.000 dari yang seharusnya diberikan kepada para KPM tersebut. Telur, nah, itu tidak sesuai kalau kita lihat dengan harga yang seharusnya. Telurnya kecil-kecil, tomat juga kira-kira tomat itu memang tidak, sebetulnya tidak dibutuhkan betul oleh masyarakat tomat gitu kan. Carilah mungkin sarden atau apa gitu kan, atau buah. Ini udah berturut-turut bantuannya cuma itu, tomat, kemudian kentang 4.000 gitu kan, setengah kilo, dan tomat 4.000 setengah kilo, kemudian harganya telur itu kecil-kecil 14.000. Kalau kita lihat itu saya makan, untuk itu kita juga akan panggil nanti Dinas Sosial, kemudian Ewaru juga akan kita lihat seperti apa pengadaan barang-barang ini. Ya, karena standarnya harus 200 yang gitu kan, dan Ewaru juga tidak boleh menentukan yang besar gitu kan. Dirinya juga menegaskan kepada Dinas Sosial Kota Jambi untuk melakukan pengawasan yang lebih ketat terhadap penyaluran bantuan sosial tersebut dengan terus melakukan pengontrolan terhadap Ewaru yang ada di Kota Jambi. Lilis Karlina, JEK TV, melaporkan.